Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan merespon atensi dari sahabat kita yang mengajukan pertanyaan. Saya akan menjawab menurut pengalaman pribadi saya, dan mudah-mudahan sahabat tani kita bisa menerima dan memahami apa yang akan saya sampaikan nanti. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memberi jawaban pada pertanyaan oleh sahabat kita Otak Atik Channel. Pertanyaannya adalah pakai cabang berapa dan dibuahkan berapa per cabangnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa di sini saya menggunakan sistem semi lasah atau sistem bangun tidur, di mana batang utama seperti ini kita tarik ke atas, kita ikat di tiang penyangga atau lanjaran. Untuk cabang satu, ini adalah cabang satu, ini pangkalnya, dan ini untuk cabang yang kedua. Kita biarkan menjalar di tanah. Pertanyaannya, pakai cabang berapa? Untuk menghasilkan buah yang maksimal, kita bisa menggunakan cabang ke 7, 8, 9. Untuk cabang 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita pruning, kita pangkas. Karena di cabang ke 7, 8, 9 tersebut kita akan mendapatkan hasil buah yang maksimal, buah yang berkarakter, net atau keraknya tebal seperti ini. Untuk pertanyaan kedua, setiap cabang atau setiap batang dibuahkan berapa? Karena di sini kita memakai sistem semi lasah atau bangun tidur, karena cenderung daunnya sangat banyak, minimal kita bisa membuahkan 2, maksimal 3 untuk setiap batang atau setiap lubang seperti ini.